menghilangkan flek-flek hitam yang sangat tebal dan sangat bandel. Kita langsung aja dengan cara dan bahan-bahannya. Seperti biasa, Bu Asisten, kita sediakan satu wadah yang bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah susu Denko. Untuk susunya, Bu Asisten bisa menggunakan susu merek apa saja. Susu Denko, susu Enelin, susu lain pun bisa digunakan. Oke. Sebagai takaran aja, untuk ini saya gunakan 1 sendok makan penuh susu Denko. Kemudian tambahkan dengan 1 buah jeruk nipis. Kita ambil jusnya aja. Jika Bunda Sister tidak mempunyai jeruk nipis, Bunda Sister bisa menggunakan lemon. Oke, kita peraskan aja sini jeruknya. Setelah ini kita aduk dulu, dua bahan ini kita aduk dulu. Diaduk-aduk. Oke. Setelah bahannya teraduk rata, kita akan tambahkan dengan air mawar. Oke, jadi kita akan tambahkan dengan air mawar. Jika Bunda Sister tidak mempunyai air mawar, gunakan air masak atau air mineral pun gak apa-apa, jangan dipaksakan. Tambahkan 1 sendok makan air mawar. Oke, diaduk-aduk aja. Tak perlu pekat-pekat, Bunda Sister, tak perlu kental-kental. Cukup seperti ini, sudah cukup. Tidak perlu kental-kental. Oke. Jadi untuk kali ini saya gunakan 3 bahan, yaitu air mawar, susu Denko, dan jeruk nipis. Setelah bahannya teraduk rata seperti ini, Bunda Sister bisa langsung menggunakannya. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah atau kulit yang ingin diputihkan, diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu baru dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan seluruh kulit tubuh. Jadi dapat digunakan untuk mencerahkan kulit wajah, kulit kaki, ataupun kulit tangan. Bahan ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan flek hitam dan menghilangkan bekas-bekas jerawat. Jadi mudah saja untuk mengatasi kulit yang gelap, pigmentasi, flek hitam, ataupun bekas jerawat dengan menggunakan 3 bahan alami, yaitu air mawar, susu Denko, dan jeruk nipis. Bahan ini adalah aman digunakan untuk semua jenis kulit. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.